Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Syaran. Siapa yang dah subscribe aku, aku ucapkan terima kasih. So, video hari ini aku nak buat unboxing sikit pasal barang yang baru aku beli. Barang ni murah je, iaitu wireless mic. Aku beli barang ni kat Shopee, murah je. Nanti link aku letak kat bawah. So, kita buat unboxing dulu. Macam yang korang tengok unboxing tadi, kita ada dua transmitter. Maksudnya kita ada dua mic lah. Ni ada receiver. Receiver ni kita akan pasang dekat kamera lah. And then kita ada transmitter, kita pasang dengan mic. So ni ada dua. Ada dua transmitter. Satu tak buka. So kita try pasang dulu. So kita buka macam ni. Tempat AA battery. Kita letak battery. Tak je bateri macam biasa. Dan kita tutup. So ni button on dia. Kita pulas je. So nampak dia hidup. Ada lampu hijau ni, maksudnya kita dah hidup lah. Dia ada bateri dia kat sini. Lepas tu dia ada level frekuensi dia. Dan kita pasang bateri dekat receiver dia pula. So kita turn on dia macam tadi juga. Pulas ya. Nah, so nampak LED dia menyala. LED dia menyala maksudnya dia hidup lah. Ini adalah receiver. Ini kita akan pasang dekat kamera atau kat phone pun boleh. So kat atas ni ada audio jack untuk pasang dekat kamera. Okay, dua-dua dah on. Kita cuba try pasang kat kamera. Aku tunjuk macam mana. So aku pasang dekat kamera 5D Mark II aku lah. Since aku punya vlogging kamera dekat ni 700D, so aku pakai kat kamera ni. Aku tunjuk macam mana nak pasang dia. Okay, first ambil dia punya hot shoe. Ni adalah hot shoe. Kita akan pasang dekat atas kamera. Okay, kita ambil hot shoe ni, kita pasang dengan holder dia dulu. Ni holder dia. Belakang dia ada lubang, so kita masuk dulu. Pasang je. Pasang je ketat-ketat. And then kita ambil receiver ni. Ambil receiver ni, kita pasang kat sini. Okay, ni dia boleh extend tau. Ni boleh extend. So kita letak sini, kita tarik je. Aku suggest korang buka dia punya clip ni, belakang ni. And then baru kau boleh letak. Okay, baru dia fit. Dia fit macam ni. Okay, lepas dah settle pasang ni, baru kita pasang dekat atas kamera.
atas ke atas kendera. So dia akan jadi macam tu lah. Okay. Ambil audio jack yang dia bagi tadi, dia pasang kat sini. Out ni, sini ada tulis out. Cocok situ satu, satu lagi dekat kamera punya audio jack. Sini lah. Okay. Ni settle. So ini korang boleh lilit lah, bagi nampak proper sikit. Okay, cucuk kat sini. Sini. So kita dah dapat setup macam ni. Next, dekat transmitter pula. Ini ada clip mic yang dia bagi. Dia ada clip sekali dengan windshield, tak pun panggil filter. Okay, ni kita pasang dekat dekat lubang yang ditulis mic ni. Kita pasang kat sini. So kita boleh terus cakap lah macam ni sebenarnya. Aku nak buka wire ni, so kita boleh pakai terus. Ok, mic yang aku guna sekarang ni adalah mic Boya, Boya M1 tak silap, dekat atas kamera. Mic ni kira boleh lah, tapi kalau untuk vlogging memang aku pakai mic ni. And kalau untuk interview ke apa, aku prefer untuk pakai wireless mic ni lah, atau clip mic. So sekarang ni adalah mic yang ni, kita tukar wireless mic. Okey, audio yang korang tengah dengar sekarang ni adalah daripada wireless mic ni. Okey, ni wireless mic ni. Aku dah pasang dekat kamera ni. So macam mana? Lagi clear ke biasa je? Sebab tadi aku pakai ni. Boya BY-MM1. So ni untuk kalau untuk vlogging memang aku pakai yang ni lah. So aku akan letak kat atas tu. So yang bulu-bulu ni nama dia siapa tak tahu, Dead Cat. Kucing mati, dead cat. So kat atas ni dia ada filter. So kalau aku buka, kalau buka ni adalah mic dia lah. Okay, so pasang balik. Okay. So ni adalah clip mic. Biasa orang pakai clip lah kat baju ke apa kan. And then ni boleh letak dekat seluar ke, tali pinggang ke kan, poket ke, sebab dia ada clip ni. Dia agak ketat, so dia takkan lari lah, takkan bergerak. Nanti kita cuba kat luar, tengok macam mana, berapa jauh dia boleh pergi. Okay, sekarang kita berada di futsal. Sebelah rumah aku je sebenarnya, dekat je, aku jalan kaki je. Kita akan cuba wireless microphone ni daripada cord. Macam mana tadi je dia cord. Cord. So ini aku akan pasang ke sini. Ini mic dia. Aku letak dekat seluar. Kita akan test berapa jauh mic ni boleh pergi. Kita cuba. Aku tak sure berapa keluasan futsal ni. Futsal ni dah sebelah highway. Sebelah highway. So memang banyak ambient sound, kereta lalu lalang. Kita akan cuba pergi lagi jauh lagi. Aku dah dekat ujung futsal dah. Aku tak sure dengar lagi ke tak. So korang sendiri yang nilai lah, okey ke tak penggunaan wireless mic ni. So aku dah clip dekat baju aku. So aku akan cuba pergi lagi jauh. Aku tak tahu dengar lagi ke tak. Aku tak tahu. Aku kena tengok je kamera. Aku kena rembat pula kan. Aku dah jauh dah ni. Aku tak tahu berapa dah, berapa meter dah ni. 100 meter ke 50 meter. Aku akan cuba je pergi jauh. Aku tak sure berapa jauh boleh pergi. Aku tak sure dengar lagi ke tak, tapi dah cukup jauh dah ni. Sangat-sangat jauh. Aku rasa dua kali futsal lah. Tak tahu nampak aku ke tak lagi dalam kamera.
Tapi aku dah pergi sampai jauh kan, dua kali, boleh kata dua kali futsal lah. So kalau clear maksudnya kira okey lah untuk wireless mic yang murah ni kan. Okay, aku dah dengar dah, aku dah tengok balik dah footage tadi. Boleh tahan jauh, boleh jauh gak lah aku pergi sampai ke belakang sana. Still boleh dengar. So aku boleh kata puas hati lah sebab boleh pakai apa wireless mic kan. Aku bawa dua sebenarnya, bawa dua lagi satu mic. Haa, ada dua. So, satu sini, satu yang aku pakai. Aku saja je nak test. Aku try off dulu. Aku try off yang sekarang ni. Kita dengar yang lagi satu mic. Test. Haa, ini adalah mic yang lagi satu. Mic yang tadi aku pakai, aku dah off kan. So, ni adalah mic lagi satu. Aku saja bawa dua, saja nak test. Dua-dua sekali. So itu je lah. Okay, aku dah tunjuk dah berapa jauh dia boleh pergi. So korang sendiri nilai, korang sendiri rasa macam mana, okay ke tidak kan? Okay, dekat mic ni sebenarnya pun ada level bateri dia. So kalau level bateri dia nak habis, boleh siap-siap nak tukar. Aku akan cuba buka kipas ni, kipas kat bawah ni, tengok kita ada perbezaan ke tidak. Macam tadi, awal-awal tadi aku memang tak buka kipas sebab tak nak dia kacau surround punya sound kan. So sekarang aku akan buka kipas, ada beza tak? Okay, sekarang aku dah buka kipas. Aku tak sure sekarang dengar macam mana. So korang sendiri dengar, korang sendiri nilai. Kalau aku dekat kan, jauh kan. And kalau beza, kalau aku buka, buka filter ni, and aku dekat, aku pasang. So korang sendiri nilai lah macam mana. Aku tak sure dengar ke tidak sekarang ni. Okay, okay, aku baru lepas dengar footage tadi yang kipas tadi. So aku rasa clear je dengar sementara buka kipas. So aku biarkan kipas ni terbuka. So sekarang aku tak ada panas. Kalau aku nak cakap, so aku guna clip mic, aku buka, aku akan clip kat sini. So dia tak ganggu aku punya percakapan lah. Sekarang aku tak ada berpanas lagi buat video. Itu saja video untuk kali ni. Kalau korang berminat nak beli ke, korang boleh tengok lah. Aku akan letak link Shopee tu kat bawah. Aku beli dalam 200 something sekali dengan dua transmitter, satu receiver. So maksudnya untuk dua orang untuk bercakap. So aku akan ada dua mic lah. Korang boleh check out link kat bawah. Apa-apa korang boleh komen kalau ada kekurangan macam biasa. And ya, aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.